Oke, teman-teman, sekarang kita beralih ke arah nomor 12. Di sini ada kita pengen bahan dulu ya, teman-teman ya. Tuh, nah, ini ada satu sero alkohol, bentuknya seperti apa ya? Bulat-bulat ya, padatan bulat-bulat. Seperti ini fase minyaknya. Ini adalah seto makrobol 1000. Seperti ini bentuknya, hampir sama seperti satu sero alkohol ya. Kemudian ini parafin liquidum, fase minyaknya juga. Nanti akan kita campur jadi satu basis, kita lebur bersama-sama. Dan yang terakhir untuk fase minyaknya adalah vaselin flavum, sama seperti resep sebelah tadi ya. Oke, ini nanti akan kita lebur ya, empat ini bersama. Kemudian ini untuk bahan aktifnya, pertama adalah resorsinol, bisa dilihat. Ini ZNO yang sudah kita ayak. Kemudian ada sulfur. Nah, kita menggunakan sulfur PP kalau di sini. Jadi kalian nanti bisa usul yang digunakan sulfur apa, precipitatum, depuratum, atau sublimatum. Oke, sekarang kita membuat fase minyaknya dulu. Kita masukkan semuanya ke parafin liquidum. Karena mereka berbeda fase ya, ada yang cair, ada yang padat, ada yang setengah padat. Jadi kita lebur jadi satu fase dulu. Oke, kita lebur teman-teman. Oke, sambil menunggu, sekarang kita mengerjakan bahan aktifnya dulu. Sekarang kita masukkan dulu resorsinolnya. Seperti yang sudah kita pelajari dulu ya, kalau resorsinol, itamol, mentol itu biasanya kita kasih spiritus fortior, kan sedikit aja, kemudian gerus up air. Oke, kita ambil spiritus fortiornya. Kita saja cukup. Mantap. Kita terus cair. Oke, setelah itu kita masukkan ZNO, sorry, sulfur dulu ya, karena jumlahnya lebih sedikit. Oke, setelah itu kita masukkan ZNO. Tampak sampai di homogen teman-teman ya. Karena kita masukkan semuanya, jadi effortnya pasti akan lebih besar dibandingkan ketika kita masukkannya sedikit demi sedikit. Saran saya teman-teman masukkan sedikit demi sedikit dulu. Oke, kita gerus lagi. Ini semuanya homogen, sambil menunggu lelehan dari basisnya. Sudah mulai rata ya.
Oke. Oke, teman-teman sudah bisa lihat ya. Ini semuanya sudah jadi satu fase. Setelah melakukan jadi satu fase, kemudian akan kita tuangkan ke bahan-bahan pada tadi ya. Terus ini kita gerus sampai terbentuk pasta. Titiknya adalah titik kritisnya adalah ketika kalian memasukkan lelehan tadi, jadi harus segera langsung digerus cepat sebelum si basisnya jadi padat lagi. Kalau ketika dia sudah jadi padat, maka akan sangat sulit sekali untuk menghomogenkannya dengan bahan padatan tadi. Oke, sudah selesai. Sekarang kita masukkan ke dalam pot plastik. Oke. Selesai. Sudah jadi teman-teman, pasta untuk resep nomor 12. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa tempelkan perkamen dulu ya. Dibersihkan dulu bagian luarnya, tempel perkamen baru etiket. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.